Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum YM Raja Petra, Ahmad Rashidi, waalaikumsalam. Muhammad Najib, waalaikumsalam. Azria Wang, waalaikumsalam. Zaliza, waalaikumsalam. Fizan Shah, waalaikumsalam. Azizi Ismail, waalaikumsalam. Muhammad Faiz, waalaikumsalam. Saya bersiaran secara live di dua platform saya. Jadi tolong-tolong share. Al-Waki, waalaikumsalam. Fizan Shah, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian. Hari ini kita live awal sikit sebab satgi ada live Tan Sri Anwar Musa di Pemuda PAH Islam Malaysia pada pukul 10 malam. Jadi tak mau berlanggar, kita start awal sikit lah. Lepas Tan Sri Anwar Musa, apa nama ni, Sir Azri. So bila saya nak live, pakai tak live lah. Rizal Rahman, waalaikumsalam. Tiap-tiap hari ambil shift pukul 3 pagi, 5 pagi, mampus saya lah. Dua jam, waalaikumsalam. Aziz Abdul Aziz, Udin Keli, G5, waalaikumsalam. Acu, waalaikumsalam. Fas, waalaikumsalam. Zaliza, waalaikumsalam. Gear 5, Muhammad Tasli, Zakri Shoaib, Udin Keli, waalaikumsalam. Live kat mana, Afiq? Live dekat FB ada, kat TikTok ada. Dua-dua ada. Okey, tuan-tuan, hari ini saya minta tuan-tuan untuk berkongsi dulu sebab kita nak membincangkan hari ini adalah yang pertamanya berkaitan dengan dilema penyokong Najib Razak. Jadi yang keduanya adalah berkaitan dengan yang keduanya adalah berkaitan dengan apa pilihan penyokong tegar UMNO dan juga bosku. Lepas tu adalah berkenaan dengan Perikatan Nasional adalah langkah terbaik untuk rundingan. Yang seterusnya adalah kenaikan harga barang bukan tanggungjawab kerajaan. Lepas tu Khairi Jamaluddin tegur Saitro Pakatan Harapan yang suka membohong dan menipu. Lepas tu berkenaan dengan Rafizi tepis dakwaan kerajaan pusat akan tumbang selepas pilihan raya negeri. So inilah yang kita akan bincang-bincangkan. Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberikan salam kepada saya dan salam sejahtera kepada semua. Harap semua berada dalam keadaan sihat. Dan juga semua dah makan malam kot. Saya ingat kalau tak ada makan malam, buatlah santapan live saya ni sambil duduk makan malam kan. Lah ni ramai orang tak tengok apa TV kan. Kalau tuan-tuan tengok TV pun duduk tengok muka Bang Non duduk marah je, baik tak payah tengok kan. Baiklah buka live saya, bolehlah senyum-senyum. Mesti adalah juga buat lawak-lawak kan? Apa nama kan sedara. Okey tuan-tuan, waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam. Salam sejahtera kepada semua. Okey. Dah makan Maggi je. Makan Maggi je lah mak. Sebab apa makan Maggi je? Sebab harga barang naik. Jadi Maggi pun mahal sekarang ni saudara. Maggi pun tak silap saya RM6 lebih. Jadi teruk lah. Saya Netflix tak tengok, TV pun tak tengok lah ni. Malam ni ingat nak tengok Netflix. Last kali saya tengok Netflix apa nama drama Korea. Tajuk apa tu? Ada banyak lah, apa nama ni, Alchemy of Soul, Alchemy of Soul, The King of Eternal Monarch. Lepas tu Korean Odyssey. Lepas tu apa lagi, satu lagi Korean Odyssey, King of Eternal Monarch. Lepas tu apa nama ni, Alchemy of Soul. Lepas tu satu lagi apa, atau Hotel apa. Semua cerita Korea. Okey, entar lah. Waalaikumsalam kepada... Mana ada Maggi nangit lebih? Nak suruh pergi tunjukkan Maggi nangit lebih. Jadi kesianlah kepada anak-anak papa ni lah. Sebab dia belum tahu dekat supermarket. Maggi yang apa big tu dah naik nangit lebih dah. Okey, entar lah. Okey. Saya mintalah sahabat-sahabat semua untuk terus share. Teruskan perkongsian. Semoga membawa manfaat pada semua orang. Okey tuan-tuan, jadi kita pergilah yang pertama. Dilema penyokong Najib Razak. Seronok dia punya tajuk dia ni tuan-tuan. Majoriti besar di dalam UMNO sekarang ni adalah penyokong kepada Najib Razak.
Dan harapan mereka adalah Najib Razak akan diberi pengampunan segera oleh kerajaan pada hari ini. And so saya rasa semua pun dah baca penulisan daripada Zaid Ibrahim, bekas peguam kepada Najib Razak, yang mana dia sendiri mengatakan bahawa penyokong Najib hari ini nampak sangat dalam dilema. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semalam kalau siapa baca penulisan Zaid, dia boleh nampak bahawa Zaid mengatakan bahawa kerajaan Madani pada hari ini tidak serius dalam usaha untuk mendapatkan pengampunan kepada Najib Razak. Zaid mengatakan petition, rayuan, petition pengampunan juga tidak tegas dan tidak didedahkan kepada penyokong-penyokong Najib supaya mereka dapat melihat apakah yang dibuat oleh Zahid Hamidi sekarang ini. Dan kalau kita tengok saudara semua, Najib Razak ini adalah saingan yang besar kepada Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi dalam untuk mempertahankan area politik masing-masing. Dan tidak logiklah kalau Zahid dan Anwar ini akan mengeluarkan Najib segera. Dan kalau kita tengok berdasarkan rentetan sejarah, Bang Non sendiri mengetahui tentang benda ni sebab Bang Non sendiri yang membuat sejarah ini. Di mana Anwar Ibrahim tidak mahu sejarah itu berulang. Kalau tuan-tuan tengok, Bang Non kita mendapat pengampunan pada 16 Mei tahun 2018. Dan kemudiannya berlakunya pilihan raya Paul Dixon pada September 2018. Dan pada waktu itu ramai orang mengatakan bahawa kerusi Paul Dixon dikosongkan untuk memberi laluan kepada Bang Non untuk bertanding. Dan walaupun benda itu dinafikanlah untuk oleh kepimpinan PKI yang lain yang mengatakan benda itu berlaku secara kebetulan. Dan semua rakyat Malaysia tahu bahawa ia adalah dirancang untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk bertanding dan menjadi MP pada tahun 2018. Dan pada waktu itu juga saudara, suhu politik mula meningkat apabila Anwar Ibrahim menang kerusi Paul Dixon. Di mana pada waktu itu penyokong-penyokong pada Anwar Ibrahim ini mula menyerang Tun Mahathir dan menyuruh Tun untuk meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri supaya dapat memberi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Kesan daripada penyokong Anwar yang menyerang Tun Mahathir ini, kesan daripada itu, berlakulah langkah Heraton di mana Tun M terpaksa melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri kerana dia telah pun hilang sokongan majoriti. Dan kemudiannya pula Bang Non kita gagal untuk mendapatkan sokongan majoriti hingga menyebabkan Parlimen Tergantung dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dicalonkan dan dipilih sebagai Perdana Menteri selepas mendapat sokongan majoriti. Dan benda ini dilihat oleh Anwar dan Zahid satu benda yang serius berdasarkan sejarah yang telah pun berlaku, dan mereka tidak mahu perkara yang sama akan berlaku jika mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pengampunan bagi Najib Razak. Sebab apa saudara? Selepas Najib Razak keluar, ahli Parlimen Pekan Puzi ini akan memberi laluan kepada Najib. Di mana sebelum ini beliau adalah timbalan ketua bahagian Najib Razak. Of course lah kalau Najib keluar, dia akan bagi laluan kepada Najib untuk bertanding sebagai ahli Parlimen Pekan semula. Dan selepas Najib mendapatkan kedudukannya semula sebagai MP Pekan, penyokong Najib juga akan membuat perkara yang sama sebagaimana dibuat oleh penyokong-penyokong pada Bang Non ini. Iaitu mereka akan mendesak supaya Najib Razak akan diberi kedudukan di dalam kerajaan hari ini. Dan kemudiannya mereka akan mendesak supaya Najib Razak diberi jawatan sebagai Perdana Menteri. So, saudara semua, Zahid dan juga Anwar nampak bahawa perkara ini akan berlaku. Sebab perkara ini telah pun berlaku sebelum ini. So tuan-tuan, sekiranya benda ini berlaku,
Dan selepas Najib dapat jadi Perdana Menteri, of course lah Najib akan didesak oleh penyokongnya untuk mengambil alih semula UMNO ini sebagai Presiden UMNO. Dan dalam keadaan ini, mereka menyelamatkan Najib dan membawa kerugian kepada Anwar dan Zahid itu sendiri. Dan Zahid dan Anwar melihat bahawa jika Najib keluar, maka mereka akan hilang kedudukan mereka. Sudah tentulah Anwar Ibrahim tidak mungkin akan membenarkan Najib untuk menjadi Perdana Menteri semula. Dan sudah tentu Zahid Hamidi pula tidak akan sesekali memberi laluan kepada Najib untuk menjadi Presiden semula. So, penyokong-penyokong Najib Razak, dia perlu lihat kepada benda ni. Sebab apa? Mereka sedang dipergunakan oleh Anwar dan Zahid dengan menggunakan nama Najib Razak itu sendiri demi kepentingan berpolitik mereka saja. Demi kepentingan kedudukan mereka. Pada hakikat yang sebenarnya, kalau mereka buat keluar Najib adalah satu kebodohan pada mereka. Jadi dekat pilihan raya negeri ini, maka apa yang mereka buat adalah mereka jual Najib. Tetapi mereka tidak ada keseriusan langsung, tidak bersungguh langsung untuk mengeluarkan Najib Razak daripada penjara. Sebab kalau mereka keluarkan Najib Razak dalam penjara, maka sejarah dan apa yang telah pun dibuat oleh Anwar Ibrahim kepada Tun Mahathir akan berulang, yang mana penyokong Najib pula selepas itu akan mendesak Anwar Ibrahim ini untuk resign, letak jawatan dan sebagainya supaya Najib dapat jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya kepada penyokong Najib, mungkin ada kat dalam ni. Saya nak tanya kepada anda, dan saya salah seorang yang ikut Najib dulu dan pergi mahkamah dan sebagainya. Saya nak tanya kepada penyokong Najib, you nak Anwar jadi Perdana Menteri kan Najib jadi Perdana Menteri? Saya boleh menjawab bagi pihak penyokong Najib. Sudah tentu penyokong Najib nak Najib jadi Perdana Menteri. Sekarang ni you tanya pula kepada penyokong-penyokong pada Bang Non ni. And mereka nak Najib jadi Perdana Menteri ke? Mereka nak Bang Non jadi Perdana Menteri. Sudah tentulah mereka nak Bang Non jadi Perdana Menteri. Dan akan jadi pergaduhan kat situ. Adakah penyokong Najib yang ada dekat sini merasakan bahawa Anwar Ibrahim akan mengeluarkan Najib? Sudah tentu dia takkan mengeluarkan Najib Razak. Itu hakikat yang sebenarnya, sebab akan menjadi pertelikahan dekat situ. Dan saya nak tanya pula kepada penyokong Najib yang ada kat sini, you nak Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO ataupun Najib jadi Presiden UMNO? Najib letak jawatan kerana didesak oleh kepimpinan UMNO, kunung-kunungnya dia telah gagal pada waktu itu. Termasuklah dengan Zahid sendiri. Dan hari ini Zahid, dia tidak meletakkan jawatan dia sebagai Presiden UMNO. Adakah penyokong Najib nak Najib jadi Presiden ataupun Zahid jadi Presiden? Of course lah mereka nak Najib jadi Presiden. Jadi kalau Najib jadi Presiden, maka membawa kerugian kepada Zahid. Rasa-rasa Zahid nak bagi kelaluan pada Najib untuk jadi Presiden. Memang Zahid takkan bagi punya. Jadi ini dah hakikat dia. Maka penyokong-penyokong Najib, anda tak payahlah diperbodohkan oleh kerajaan madani pada hari ini, kerana mereka nak menggunakan kedudukan dan juga populariti Najib itu dekat dengan pilihan raya negeri ini dan konon-kononnya untuk mereka mengeluarkan Najib. Tapi kalau tuan-tuan baca sendiri penulisan Zaid, Zaid sendiri bagi tahu bahawa mereka tidak serius untuk mengeluarkan Najib Razak. So, sekarang ni bila saya dah cerita benda tu semua, saya nak tanya, bila saya dah cerita tentang dilema penyokong Najib, maka sudah tentulah kita tidak boleh membiarkan mereka ini di dalam dilema itu. Kita kena bagi pilihan kepada penyokong-penyokong Najib ni. So, kalau kerajaan madani hari ini tak boleh pakai, apakah yang mereka rasa yang perlu mereka buat? Apa pilihan yang mereka ada? Zahid Hamidi hari ini tidak memikirkan soal untuk memperkukuhkan UMNO itu sendiri. Ini hakikat. Zahid tak pernah fikir untuk memperkukuhkan UMNO. Zahid hanya fikir
And untuk membebaskan diri dia sendiri. Untuk melepaskan diri dia saja. Dia tak pernah fikir tentang UMNO. Ini hakikat. Sama ada orang UMNO nak terima ataupun tak, ini hakikat. Dan Zahid sekarang ni mempergunakan UMNO bagi membuat perundingan untuk memperkukuhkan sokongan masyarakat khususnya orang Melayu kepada PKR. Ini boleh dilihat apabila Zahid Hamidi sendiri memecat dan menggantung beberapa orang walot-walot UMNO itu, termasuklah Datuk Seri Hishamuddin, Datuk Seri Syahidan, Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Noh Omar, Khairi, Syaril dan banyak lagi. Dan semua orang UMNO, yang lama-lama ni semua orang UMNO, mereka sedar bahawa dengan menggantung dan memecat mereka ini semua, ibarat menghancurkan UMNO. Semua orang UMNO sedar, tetapi mereka dimanipulasikan. Dan mereka telah dimanipulasikan. Semua orang UMNO sedar bahawa pemecatan dan bergantungan kepada walot ini akan melumpuhkan UMNO secara total. Tetapi mereka dimanipulasikan oleh orang-orang penyokong Najib, apa nama Zahid ini, konon-kononnya. Mereka yang dipecat dan mereka yang digantung ini tidak pro kepada Najib. Dan mereka yang dipecat dan digantung ini adalah mereka yang tidak mahu melihat Najib mendapat pengampunan. Jadi mereka ini telah dimanipulasikan, sebab itulah mereka tak nampak. Sedangkan itu hanyalah alasan saudara semata-mata kepada rakan-rakan dalam UMNO. Ini hanyalah alasan saja. Hakikatnya kalau ingin membebaskan Najib and apa nama, hakikatnya kalau ingin membebaskan Zahid daripada penawaan-penawaan ke atas Zahid, mesti ada timbang balas kepada Pakatan Harapan itu sendiri. Mana mungkin Pakatan Harapan nak tolong Zahid tanpa ada timbang balas? Dan timbang balas ini adalah secara realitinya. Seluruh orang UMNO, mereka tahu realitinya adalah halangan kepada Pakatan Harapan ataupun Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri sebelum ini adalah UMNO. Mereka boleh menang kursi-kursi MCA, mereka boleh menang kursi-kursi MIC, tapi mereka sukar untuk menang kursi UMNO. UMNO adalah halangan terbesar kepada Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim sendiri untuk menjadi Perdana Menteri. So, sebagai timbang balasnya, dan semua orang tahu bahawa UMNO mendapat sokongan majoriti orang Melayu yang tidak berbelah bagi, maka timbang balasnya adalah apa? Timbang balasnya adalah UMNO itu sendiri perlu dilumpuhkan dan Zahid perlu meyakinkan orang Melayu untuk menerima Pakatan Harapan. Saya nak tanya, takkanlah pengikut bosku ini dia tak sedar lagi yang perkara-perkara itu sedang berlaku sekarang ini? Dan apabila mereka tengok modul-modul yang disediakan oleh Jentera Penerangan UMNO dan BNCOM sendiri, saya tengok modul tu, and modul Jentera Penerangan UMNO, Pilihan Raya Negeri dan BNCOM, yang mereka ini dikerahkan di seluruh negara untuk memberi penerangan untuk mencucikan Pakatan Harapan khususnya DAP. Dan untuk meyakinkan orang Melayu untuk menerima Pakatan Harapan khususnya menerima DAP. Ini tugas yang dibuat oleh UMNO sekarang ni. Apa faedah kalau UMNO dan kempen suruh Pakatan Harapan, apa suruh orang Melayu dan menyokong kepada DAP? UMNO tak dapat faedah. Yang dapat faedah adalah Pakatan Harapan. Tapi Zahid buat untuk apa? Sebab Zahid buat adalah untuk melemahkan UMNO dan sebagai timbang balas untuk Anwar menyelamatkan diri dia. Dan ada orang UMNO nampak tak dekat sini? Saya nak tanya kepada penyokong-penyokong bosku. Saya nak tanya kepada penyokong-penyokong UMNO yang masih dalam UMNO yang tak mau main duduk dengan PN ni. Saya nak tanya dia, Pak. Adakah orang UMNO nampak jentera-jentera Pakatan Harapan meyakinkan orang bukan Melayu ataupun ahli mereka sendiri untuk menerima UMNO? Tidak ada. Tuan-tuan pergi tengok dalam live-live Pakatan Harapan. Mereka cerita tentang Anwar Ibrahim. Kalau datang cerita pasal Zahid, mereka akan skip dan cerita pasal Anwar. Dan mereka masih menegakkan lagi bahawa UMNO adalah parti perasuah.
Kita boleh tengok dalam berita-berita yang dilaporkan hari ini, sedangkan Najib hari ini keluar pula kes baru bayar wartawan luar negara berpuluh juta. Sebelum ni tak pernah keluar. Keluar pula tentang benda ni. Sebab apa? Sebab mereka nak menunjukkan pada masyarakat bahawa UMNO ini adalah parti yang rasuah, tetapi UMNO sedang membersihkan Pakatan Harapan. Ini orang UMNO kena tengok, jangan terus diperbodohkan. Mereka tidak berbuat demikian untuk meyakinkan orang Pakatan Harapan untuk menerima UMNO. Kenapa? Kerana UMNO suatu hari nanti bukan lagi satu keperluan untuk membentuk kerajaan. Kalau orang UMNO tengok pada hari ini, kalau Pakatan Harapan buang UMNO pada hari ini, adakah kerajaan masih lagi berterusan? Kerajaan masih lagi berterusan. Tetapi pada PRU 16, kalau mereka tak dapat sokongan orang Melayu, sukar. Maka apa yang mereka buat hari ini? Mereka biar UMNO duduk dengan mereka dan UMNO mencucikan mereka. Bila tibanya masa nanti, mereka akan tendang UMNO keluar. Dan kerajaan yang dibentuk di peringkat persekutuan tidak memerlukan UMNO. Hanya memerlukan Sabah dan Sarawak serta Pakatan Harapan itu sendiri. Kalau UMNO tidak lagi, dan orang kata apa, mendapat tempat dalam kerajaan hari ini, apa yang akan berlaku kepada nasib orang Melayu tu? Dan PAS Bersatu UMNO selepas tu bergabung sampai mati pun tidak akan dapat untuk memerintah negara. Itulah yang cuba dibuat sekarang ini. Dan Zahid Hamidi, dia tak perlu fikir benda ni semua. Sebab apa? Sebab kalau dia, sekiranya dia dah bersara, kalaulah kes dia selesai. Bila kes dia dah selesai, dia akan ambil langkah untuk bersara. Dan dia tidak perlu fikir lagi apa yang akan berlaku kepada UMNO. Sebab di usia sekarang ini, dia perlu fikirkan tentang diri dia sendiri. Dia tak fikir dah tentang UMNO dan sebagainya. Dia hanya fikir bagaimana dia nak melepaskan diri dia semata-mata. Jadi adakah orang UMNO masih lagi nak kena tipu dan terpedaya, dan di akhirnya anda mengukuhkan Pakatan Harapan, dan di akhirnya andalah menjadi penyebab kepada kejatuhan penguasaan orang Melayu dekat dalam negara Malaysia ini sendiri. Perikatan Nasional adalah langkah terbaik untuk UMNO membuat rundingan, khususnya dan penyokong-penyokong Najib Razak ni. Sebab apa kita tengok di sini? Share dulu kan, rakan-rakan kita semua share. Saya nak bagi langkah ni. Kan saya dah buat kajian, saya nak bagi langkah tapi kena share dulu. Best buat konten rekod Ustaz. Silakan. Tidak ada masalah boleh ni ya. Okey. Berpeluh ni. Tolonglah share lagi, naikkan view . Terima kasih. Siapa yang share tu terima kasih. Yang belum follow sila follow. Okey tuan-tuan. Perikatan Nasional adalah langkah terbaik untuk UMNO membuat rundingan. Berbanding dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada sudut sejarahnya, apabila UMNO jatuh tersungkur pada PRU ke-14, apabila UMNO dah patah kaki, dia punya sayap dia patah, seluruh negara UMNO lumpuh, siapa yang menghulurkan tangan untuk membantu UMNO? Masa tu saya dalam UMNO, semua ahli UMNO tak berani tunjuk muka. Dalam media sosial pun tak berani. Semuanya bertabung. Sebab apa? Sebab tak pernah jadi pembangkang. Tiba-tiba kalah teruk pada PRU ke-14. Dahlah kalah, kena fitnah pula dengan Pakatan Harapan macam-macam. Berapa pimpinan UMNO pada waktu itu yang kena heret ke mahkamah dan sebagainya. Jadi persoalannya, pada waktu itu siapakah yang menghulur tangan kepada parti UMNO itu sendiri? Kalau kita tengok pada waktu itu, apabila UMNO tersungkur, rebah dan sayapnya patah dan sebagainya, datanglah seorang digelar oleh UMNO sekarang ni sebagai Pak Lebai. Presiden UMNO panggil dia Pak Lebai. And Presiden UMNO kata, Pak Lebai ni siang cakap lain, malam cakap lain. Yang Pak Lebai yang siang cakap lain, malam cakap lain ni lah yang datang jumpa kepimpinan UMNO, bagi tahu kata, hampa jangan kecewa, bangkit, tak apa, PAS ada, tak tolong hampa.
Mereka ni lah yang Pak Leban yang siang cakap lain, yang malam cakap lain, ni lah yang datang jumpa dengan orang UMNO bagi tahu jangan sedih, jangan kecewa, tak apa. Pak Leban ada nak tolong hamba. Bangkit. Tak apa, kita bagi pentas. Jadi selepas daripada itu, UMNO menggunakan pentas-pentas PAS untuk menerangkan berkenaan dengan kes Najib. Sebab apa? Sebab PAS tidak bersama dengan Pakatan Harapan pada waktu itu. Sebab PAS pada waktu itu, walaupun diajak untuk membentuk kerajaan, mereka dan berkecuali. Dan mereka tidak terlibat dengan fitnah-fitnah yang dibuat kepada kepimpinan UMNO oleh DAP itu sendiri. Maka pada waktu itu, pentah-pentah PAS lah yang digunakan untuk menerangkan, dan kepimpinan PAS lah yang mencuci ke UMNO sehingga UMNO menjadi kuat. Dan akhirnya, terbentuklah Muafakat Nasional. Dan Muafakat Nasional ini sangat berpengaruh dan dipercayai oleh keseluruhan masyarakat, khususnya orang Melayu itu sendiri. Dan ini terbukti apabila dalam siri-siri pilihan raya negeri dan PRK pada waktu itu, kita boleh tengok sendiri result. Result Pakatan Harapan sangat teruk. Pakatan Harapan kena tolak dengan rakyat pada waktu itu. Dan yang kuat pada waktu itu Muafakat Nasional. Yang kita menang bergaya di Semenyih. Dan saya boleh kata kita sebab apa? Sebab saya waktu itu dalam MN. Kita menang bergaya di Semenyih. Kita menang bergaya di Emerald Highland. Kalau tuan-tuan tengok pada waktu itu, Mat Sabu berceramah. Bila Mat Sabu berceramah di Emerald Highland pada waktu itu, di hadapan Mat Sabu, walaupun dia menteri pada waktu itu, di hadapan dia ada 20 orang. Kita kan menang dengan bergaya di rantau. Kalau sahabat UMNO masih ingat, saya nak kena tumbuk dengan orang Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab waktu hari pengundian, penyokong Pakatan Harapan ada 20 orang. Dan yang 20 orang tu pun 5 orang buang baju Pakatan Harapan, tukar pakai baju BN. Lah kali, and yang duk ada tu, balon tu tak puas hati, and nak main tumbuk saya di rantau pada waktu tu. Ada video ada, keluar dalam Malaysia Kini semua nak main tumbuk pada waktu tu. And main nak pegang-pegang baju kita dan sebagainya. Sebab mereka marah, mereka gagal di rantau. Dan kemudiannya di Tanjung Piai. Dan pada waktu itu pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya Melaka dan sebagainya, menang dengan bergaya. Kerana apa? Kerana penyatuan. Namun selara semua, Muafakat Nasional ini tidak berjaya. Kerana apa? Kerana pemikiran Zahid itu sendiri. Anwar Musa dah bagi tahu. Anwar Musa dah katakan, dah ceritakan segala-galanya. Pemikiran Zahid yang pro kepada Anwar menyebabkan beliau merosakkan Muafakat Nasional demi untuk menyelamatkan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh cikgu beliau, iaitu Bang Non itu sendiri. Muafakat Nasional ini dah kuat. Jadi bila bersatu tinggalkan Pakatan Harapan, kita jemput mai duduk dalam Muafakat Nasional. Nak bagi lagi kuat. Tapi Zahid tengok, kalau bersatu masuk dalam Muafakat Nasional, kalau Muafakat Nasional menjadi lagi kuat, maka Anwar Ibrahim akan tergugat. Saya yakin tuan-tuan, semasa sebelum PRU15, saya nak balik ke Pulau Pinang. Saya naik di apa, Airport Subang. Saya berjumpa dengan tu hamba duk panggil tu, MP paling dulu tu, apa nama dia, Aziz Mama. Saya jumpa dia di airport. Saya pakai baju pada waktu tu, baju Wan Saifu Wan Jan. And, jadi dia kata apa kat saya? Dia kata kalau bersatu PAS dan juga UMNO and bergabung, kita masuk PRU15, Aziz Rahim kata dia yakin 2/3 kursi kita boleh menang. And, tapi dia kata disebabkan salah buat percaturan, salah buat apa nama ni, keputusan, maka and UMNO kalah teruk. Sebab apa salah buat percaturan? Sebab Zahid nak menyelamatkan Anwar. Kalau bersatu PAS dan UMNO bergabung, Anwar Ibrahim akan melingkup terus dalam PRU ke-15. Saya meneliti penulisan Zahid Ibrahim. Ni kita balik-balik kepada langkah rundingan ni. Zahid Ibrahim menyatakan bahawa
Dan pengampunan kepada pesalah jenayah adalah biasa untuk menstabilkan suhu politik. Kalau kita tengok dekat sini daripada penulisan Zaid Ibrahim cuba menggambarkan. Dan contohnya dekat luar negara lah, dia ambil siapa dia, Mandela dan sebagainya, yang diampunkan atas kesalahan dia untuk mengekal suhu politik. Tapi saya tak mau ambil luar negara. Saya nak ambil dalam negara kita, Malaysia. Kalau kita tengok macam mana Tun pada waktu itu. Tun Mahathir dan berusaha untuk mendapatkan pengampunan kepada Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab pada waktu itu untuk kononnya nak dapatkan sokongan lah orang PKR ni. Dan nak kekal suhu politik. Tapi Anwar ada niat lain, sebab Anwar juga nak jadi Perdana Menteri. Sebab perjanjian dibuat, Anwar keluar jadi Perdana Menteri. Maka jadilah tekanan demi tekanan yang beri yang diberikan kepada Tun hingga Tun terpaksa letak jawatan. Tapi di peringkat Perikatan Nasional, saya rasa tidak ada masalah perebutan jawatan dan kedudukan itu. Tidak ada. Kalau Najib bebas, mustahil untuk beliau bertanding Presiden Bersatu. Sebab dalam Perikatan Nasional, presidennya lain-lain. Mustahil Najib akan masuk Bersatu dan bertanding Presiden Bersatu. Mustahil benda tu berlaku. Kalau UMNO duduk sebelah sini, Najib dibebaskan, Najib akan bertanding sebagai Presiden UMNO tanpa ada sebarang saingan. Tapi penyokong Najib tak nampak benda ni. Kalau duduk sebelah sana, Najib terpaksa bersaing dengan Zahid dan terpaksa bersaing dengan Bang Non yang memang dia nak jadi Perdana Menteri. Dan daripada sudut Perdana Menteri juga, dia main daripada sudut muzakarah. Kalau kita tengok, apabila Tan Sri Mudi Yassin dijatuhkan, 15 ahli parlimen UMNO tarik sokongan kepada Tan Sri Mudi Yassin pada waktu itu. Tan Sri Mudi Yassin berbesar hati untuk menerima Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri daripada UMNO dan untuk menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Dan kita berjaya dan untuk menyediakan dasar yang baru, keluarga Malaysia. Dan kita dapat menarik pelaburan dan sebagainya untuk masuk dalam negara kita. So, tidak menjadi masalah dekat situ. Dan jadi lebih baiklah mereka berunding dengan PN daripada mereka menaruh harapan dengan Pakatan apa nama harapan yang hancing ni. Sebab di sebelah PM siapa, di sebelah Perikatan Nasional, siapa yang jadi Perdana Menteri tidak ada masalah. Di mana sebelum ini pun, kalau kita tengok PAS sendiri ke, siapalah yang duduk dalam kerajaan PN ni, tak kisah siapa jadi menteri, siapa jadi Perdana Menteri, tak kisah. Tak pernah berlagu bergaduh pun. Sebab kita tak pernah berebut jawatan dan juga kedudukan. Fokus Perikatan Nasional adalah untuk mewujudkan satu pentadbiran negara yang baik demi masa depan generasi yang mendatang. Bukan untuk berebut jawatan dan juga kuasa dan sebagainya. Ini adalah pandangan peribadi saya lah. Bukan pandangan parti dan sebagainya. Pandangan peribadi saya kepada penyokong-penyokong pro Najib ni, seharusnya mereka ini datang untuk membuat perundingan dengan Perikatan Nasional, bukanlah Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan ni hanya nak menggunakan mereka dan tidak nampak langsung jalan di dalam rundingan tersebut. Tak nampak. Kalau mereka bebas Najib, Anwar tergugat, Zahid tergugat, tak nampak langsung nak selesai masalah ni. Dan semuanya bertemu dengan jalan buntu. So kenapa mereka masih lagi menaruh harapan? Lobak man. Duk hasut mereka suruh sokong Anwar. Lobak man memang orang Anwar Ibrahim. Lokman Adam pernah buat video yang kata dia mencintai Anwar Ibrahim. Pergi tengok dekat Facebook saya, video tu masih ada. Anwar mengaku dia cinta. Dia bukan suka kepada Anwar, dia bukan sokong. Lokman Adam kata dia cinta kepada Anwar Ibrahim. Buat apa saya nak tipu? Video tu ada dekat Facebook, ada YouTube, ada merata ada. Dia kata dia cinta kepada Anwar. Mana mungkin seseorang yang mencintai Anwar Ibrahim akan menyelamatkan Najib Razak? Saya bukan tipu. Ada dalam satu sesi pada waktu tu. Dan ada temu ramah ke apa? Dengan pemuda UMNO. Lokman kata apa?
saya mengaku bahawa saya mencintai Anwar Ibrahim. Video tu ada, saudara. Pergi tengok balik. Dan saya akan bubuh nanti video tu. Nanti saudara boleh share lah. Dan pengakuan Luqman mencintai Anwar. Jadi seseorang yang mencintai, mengasihi, kan? Orang yang bercinta ni susah tuan-tuan. Dia lain macam. Dia sanggup buat apa saja demi orang yang dia cinta. Maka tidak mungkin dia akan mengkhianati orang yang dia cinta. Dan saya nak tanya kepada penyokong-penyokong Najib Razak ni, kenapa lagi nak bazirkan masa dan memberi kekuatan kepada Anwar Ibrahim dengan menggunakan pengaruh Najib Razak ni? And tapi and hanya demi kepentingan politik and Anwar dan juga Zahid saja. Sebab depa tahu pengaruh Najib ni kuat. So dekat pilihan raya negeri, kalau letak muka Anwar tak boleh pi. Letak muka Zahid, orang ambil buang dalam longkang. So macam mana? Jadi kena jual Najib lah. Jual Najib lah. Sebab tu sekarang ni jentera-jentera penerangan UMNO, kerja mereka adalah jual Najib. Kalau nak Najib keluar, kena sokong Anwar. Nak Najib keluar, orang UMNO kena undi PH. Nak Najib keluar, kena ni. Jadi jual Najib lah. Jual Najib. Najib ni adalah barang yang laku untuk dijual. Dan orang UMNO semua kena jual seluruh Malaysia. Kalau mereka serius, tuan-tuan, Najib dah keluar lama dah. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, lepas berapa bulan saja Anwar tu keluar. Tuan-tuan boleh tengok sejarah ni. Orang UMNO penyokong Najib kena tengok mata, kena buka. Kalau mereka serius, Anwar boleh keluar pada zaman Tun. And apa nama ni, jadi Perdana Menteri, lepas berapa hari Tun jadi Perdana Menteri, dia keluar. Tapi kenapa Anwar jadi Perdana Menteri, Najib masih tak keluar? Dan ini adalah pembohongan yang sangat nyata yang dibuat oleh mereka. Okey, tuan-tuan. Eh? Rehat sekejap dulu. Okey, eh? Love ke apa, eh? Lama kau buat apa live lagi, saya tengah live lagi, view depa turun pula lagi. Jam. Okey, eh. Awal lagi. Dia pukul 10 kan? 6 7 Okay, dia pukul 10 dan ada berapa minit lagi? Okey, tuan-tuan, eh. Ni saya nak jawab sikit. Ni soalan-soalan jawapan, eh. Pemuda sedia turun lapangan, insyaAllah. Okey, eh? Kenaikan hari ni, Walandon, mereka duk buat penerangan dekat dalam TikTok ni. Mereka kata apa? Mereka kata kenaikan harga barang bukan tanggungjawab kerajaan, kerana bukan semua barangan adalah barangan yang dikawal oleh kerajaan. Hanya ada 14 saja. Jadi Walandon ni, dia cuba nak manipulate, nak bagi tahu kata kegagalan kerajaan hari ni bukan kegagalan kerajaan hari ni, tetapi industri yang gagal. Jadi saya tengoklah live petang tadi dalam live Puan MVP. Dan lepas tu adalah beberapa live yang lain, mereka kata, mereka cuba bawa hujah kepada rakyat ni. Mereka kata apa? Alasan dan kenaikan harga barang ni adalah kerana pemain industri sengaja menaikkan harga barang dalam pasaran tempatan, dan mereka kata kalau ada barang ni meningkat, buat laporan, kerajaan akan ambil tindakan. Okey, tuan-tuan, ini adalah agenda perbodohan rakyat yang dekat-dekat dengan pilihan raya negeri. Siapa yang tahu sebab kenaikan harga barang ni, dia akan gelak, tuan-tuan. Jadi kenaikan harga barang ni, kesan yang paling popular adalah sebab kenaikan harga barang ni, dia ada dua. Yang pertamanya adalah kerana kenaikan tarif elektrik kepada industri. Yang keduanya adalah kerana kenaikan bahan api macam petroleum dan juga diesel. Kalau naik diesel, naik saja petrol, harga barang akan naik. Kalau naik saja apa tarif elektrik, harga barang akan naik. Itu memang semua orang tahu. Dua benda ni adalah paling popular lah yang semua orang akan tahu. So tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, seminggu lepas hangpa nampak peluh saya. Ha, ni kalau hangpa nampak peluh ni, maknanya hangpa tahulah saya duduk dalam bilik yang hangat yang hangpa kena share. Sebab apa? Saya berkorban berpeluh-peluh kat sini memperjuangkan suara rakyat, tapi hangpa tak mau share. Ha, saya ni macam nak hangat, macam nak mampu, macam duduk depan matahari lah ni nak bagi tahu. Okey.
Seminggu lepas tuan-tuan, Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM iaitu Tan Sri Sohtian Lai, dia mengeluarkan kenyataan yang kedua dengan mengatakan, sebelum ni dia buat keluar pada bulan Januari hari itu, dan seminggu lepas dia buat keluar juga kenyataan yang serupa juga. Dia mengatakan bahawa kenaikan tarif elektrik yang dikenakan oleh Kerajaan Madani hari ini kepada pemain industri sebanyak 40% menyebabkan kos ini terpaksa dipindahkan oleh pemain industri kepada rakyat melalui peningkatan harga keluaran barang masing-masing. Jadi dengan hujah anak-anak papa ataupun walana ni yang mengatakan bahawa kenaikan harga barang ni adalah salah industri, ini pembohong. Saudara boleh pergi search sendiri artikel yang saya baca sekarang ini daripada Presiden Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM iaitu Tan Sri Sohtian Lai. Dia mengatakan bahawa kenaikan tarif elektrik kepada industri sebanyak 40% menyebabkan kos ini terpaksa dipindahkan kepada rakyat oleh industri melalui peningkatan harga keluaran barang masing-masing. Nak bohong apa, saudara? Kita nak bohong apa kepada mereka? Kenyataan akhbar ni ada seminggu lepas. Semua orang boleh pergi semak kenyataan akhbar ni. Bukan kita nak mempermainkan rakyat macam mereka. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu kenaikan tarif elektrik ini bergantung kepada kos penjanaan elektrik iaitu arang batu. Saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia yang tengok live saya pada malam ini, harga arang batu telah turun daripada $400 per tan metrik kepada $126 per tan metrik. Masa zaman kita PKP dulu, masa zaman kerajaan 33 bulan, harga arang batu adalah sekitar $400 per tan metrik. Tapi harga elektrik kita boleh bagi murah. Zaman Tan Sri kita bagi diskaun elektrik 50%. Zaman Ismail Sabri kita bagi rebate elektrik 2%. Jadi kenapa mereka sekarang ini harga arang batu $126 per tan metrik tetapi tarif elektrik mahal? 40% kenaikan tarif elektrik kepada industri yang menyebabkan harga barang naik. Tapi mereka nak bohong, tuan-tuan. Jadi sekarang ini rakyat berfikir, menjadi persoalan di pemikiran rakyat, kenapa tarif elektrik perlu ditingkatkan dan menekan para pemain industri ini, dan dalam masa yang sama menekan rakyat pertengahan, rakyat yang susah di bawah ini, di rumah kos rendah dan sebagainya. Jangan anak papa yang tidak berapa bijak ini buat live bagi tahu rakyat bahawa harga barang naik salah industri, bukan salah kerajaan. Industri sengaja awak naik, suruh buat report. Jangan ada anak-anak papa yang tak upah cerdik ni nak bohong pada rakyat. Memang rakyat tahu salah kerajaan. Kerajaan hari ini kerajaan yang gagal. Ternyata gagal. Bila jadi kerajaan semua naik, rakyat tertekan dan terbeban dengan hutang naik kerana OPR naik, harga barang naik, tarif elektrik naik, dan semuanya naik. Kerja mereka dan upah cyber-cyber trooper mereka untuk spin dalam media sosial, bukan buat kerja yang sepatutnya untuk rakyat. Kemudiannya bagi alasan yang tak munasabah. Harga daging naik, menteri naik lembu. Dan jadi hak seorang lagi naik high school. Sebab itulah kita anak muda pada malam ini, setiap malam pun kita membincangkan apakah dasar ataupun blueprint kerajaan hari ini. Kerajaan Madani pada hari ini 6 bulan jadi kerajaan, tidak ada national blueprint, saudara. 864 dan 400 mata yang memandang ini, sahabat-sahabat saya, bapa saya, mak saya, adik-adik saya, saya bagi tahu, you pergi cari dekat Google.
Madani punya dasar. Dasar kerajaan Madani ataupun National Blueprint. 6 bulan jadi kerajaan, tidak ada hala tuju yang jelas langsung. Tidak ada blueprint. Saya nak bagi tahu kalau nak membandingkan. Contohnya Perikatan Nasional dulu. Dalam penyanaan elektrik ni kita tahu bahawa kerajaan ataupun Malaysia bergantung 80% kepada arang batu. So apa kita buat? And apa yang kita buat, saudara? Bila kita tahu bahawa kita tanggung 80% kos penyanaan elektrik ni kepada apa nama coal ni, dan bila coal naik kita ada jadi masalah, maka kita buat dasar. Kita jadi kerajaan 18 bulan, 33 bulan, tuan-tuan, kita buat dasar. Dan kita nak tanya, kenapa kerajaan Madani hari ni kalau tak boleh nak fikir, kalau menteri dah bodoh sangat, kalau pemimpin Madani ini tidak ada seorang pun yang cerdik pandai, kenapa tidak teruskan dasar yang dibuat oleh Pak Lebai, iaitu Haki Udin? Semasa Haki Udin menjadi menteri, dia telah pun melaksanakan pelan hala tuju tenaga boleh baharu 2035 ataupun dipanggil sebagai Malaysia RER, MYRER. Ini Pak Lebai yang mereka hina tiap-tiap malam. Kalau tengok hari ni tuan-tuan, pemimpin bersatu ni kan, mereka tak berapa hina. Kalau tuan-tuan tengok pemimpin PAS, mereka panggil macam-macam. Pak Lebai tak guna lah apa. Apa mereka tak kata kat Pak Lebai ni? Saya nak bagi tahu, Pak Lebai ni jadi menteri lebih cerdik daripada Walanon yang hari-hari ratik nama Pak Lebai. Pak Lebai jadi menteri 33 bulan, ada dasar yang dibuat 10 tahun untuk bagi elektrik murah. Tapi yang hina Pak Lebai ni jadi kerajaan 6 bulan, bodoh apa satu pun tak buat. Jadi Pak Lebai ni tuan-tuan, dia kaji. And dia kaji bahawa ada sumber alam yang lain seperti air dan matahari untuk kita dapatkan tenaga elektrik. Maka Pak Lebai ini membuat dasar untuk meningkatkan penggunaan solar dan juga hidro. Itu Pak Lebai. Tapi Walanon ni, apa yang dia fikir? Walanon fikir harga arang batu turun, elektrik naik. Kita pun pening. Macam mana harga arang batu turun, elektrik boleh naik? Kita duk fikir-fikir. Sebab apa? And beza dengan Pak Lebai, Pak Lebai fikir and kita boleh guna air matahari. Jadi kita buat satu plan strategik untuk kita membina tenaga solar hidro. Tapi Walanon ni yang kata cerdik pandai sangat ni, bila jadi kerajaan dia fikir apa? Dan harga arang batu turun, semua orang tahu elektrik naik. Dan jadi tuan-tuan, rakyat tengok kerajaan Walanon hari ni gagal dengan dasar yang tidak jelas untuk membantu rakyat. Inilah bezanya. Bila Pak Lebai yang mereka kata tak guna ni jadi menteri, ada dasar yang jelas untuk membantu rakyat. Tapi Walanon ni langsung tak ada apa. Hari-hari bawa telok masuk dalam pejabat menteri. Lepas tu keluar dan jumpa wartawan. Cakap ini, cakap ini, tapi tidak ada satu baik kebaikan. Jadi saya nak tanya kepada rakyat ni. Saya nak tanya kepada rakan-rakan yang duduk ada kat sini. Nak pilih Pak Lebai kan, nak pilih Walanon? Walanon ni dia bukan pegang sangat kepada agama. Sebab tu bila dia janji, dia tak laksanakan. Dia pergi sana sini, dia janji. Saya janji minyak turun, saya itu sini apa segala mana. Tapi bila dia jadi kerajaan, tidak ada satu janji pun tak ditunaikan. Tidak ada satu janji pun yang ditunaikan. Jadi kita nak Walanon kan, kita nak Pak Lebai. Lebih baik kita pilih Pak Lebai sebab dia ada agama. Yang ada yang pakai Lebai ni, yang dipanggil Pak Lebai ni, dia ada agama. Sebab tu dia tahu bila dia jawab jawatan, jawatan itu adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada diri dia. So bila dia pegang jawatan, dia anggap dia diberinya kepada dia amanah untuk dia laksanakan tanggungjawab dia. Jadi dia beramanah dengan jawatan yang dia bagi. Sebab itulah dia fikir untuk membantu rakyat, bukan menyusahkan rakyat macam sekarang ni. Jadi itulah saya nak tanya. Tu pun ada segelintir orang Kedah, Kelantan,
yang percaya kunun-kununnya ni adalah sikit-sikit orang Pulau Pinang pun. Kan? Orang Kedah, orang Kelantan, orang Pulau Pinang. Tiap-tiap malam duk pergi dengar live mereka. Duk percaya kata kalau Walanon ni takbir Kedah dengan Kelantan, masalah ayat selesai. Saya sebagai anak Kedah ni, saya takut tuan-tuan. Saya takut apa? Kan? Mereka takbir negara dulu kata elektrik mahal. Dan mereka nak bagi murah elektrik. Mereka kata kalau mereka jadi kerajaan elektrik murah, elektrik lagi mahal. Saya takut kalau mereka dapat kerajaan Kelantan ataupun Kedah, tara duk ada ayak ni, tara bil ayak duk murah ni. Saya takut nanti bil ayak mahal. Ayak jadi lagi makin teruk. Sebab apa? Sebab apa yang mereka janjikan untuk mereka buat jadi makin teruk, bukan jadi makin baik. Jadi saya mintalah kepada rakan-rakan yang mungkin terpedaya dengan mereka ni, fikir-fikirkanlah semula. Jangan terpedaya dengan mereka. Jangan kita pilih pemimpin yang bodoh. Kalau kita pilih pemimpin yang bodoh, dia akan menyusahkan seluruh masyarakat dalam Malaysia ni. Ternyata kerajaan mereka pada hari ini, pemimpin mereka ni bukan saja bodoh, bangang tuan-tuan. Tak ada dalam sejarah menteri naik lembu. Tak ada dalam sejarah lagi menteri pergi duduk atas lembu. Tapi mereka ada. Sebab apa? Kepimpinan yang ada hari ini badut, sarkas, bodoh dan juga bangang. Kalau kita pilih pemimpin yang bodoh, maka dia akan menyusahkan hampir keseluruhan orang. Okey, tuan-tuan. Pukul 10 lah. Ada lagi dua ni. Share cepat. Saya takut nanti duk kata ayat karat. Mereka jadi kerajaan nanti bukan kata ayat karat. Paik pun kait. Tuan-tuan, dulu mereka kata apa? Dulu mereka kata Pulau Pinang ni sesak. Jalan sesak. Mereka jadi kerajaan, mereka buat terowong. Kononnya nak mengurangkan kesesakan. Tapi sampai hari ni terowong tu gaib, saudara. Saya takut mereka kata ayat berkarat. And pipe mereka nak tukar. Saya takut di Kedah dengan Kelantan mereka jadi kerajaan pipe gaib. Gaib terus, pipe tu tak nampak. Orang Kelantan, orang Kedah cari mana pipe, tak ada, gaib. Jadi kita tak mau. And apa yang berlaku di Pulau Pinang and terowong yang gaib itu, saya takut di Kedah Kelantan nanti pipe gaib terus. Bukan kata pipe gaib, loji rawatan air gaib, semua gaib. Sebab mereka akan bagi alasan bahawa mereka tak bina di alam yang nyata. Terowong tu ada tapi mereka bina di alam gaib. Sebab apa? Sebab jin nak pakai. Saya takut di Kedah Kelantan esok mereka kata apa? Bila rakyat tanya mana pipe ayak selur, kita tak bina pipe dekat alam nyata tetapi kita bina di alam gaib sebab kita utamakan jin dan bunian terlebih dahulu. Adakah orang Kelantan dan Kedah nak pipe yang gaib? Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Hari ini kenyataan daripada Khairi Jamaluddin. Yang dilaporkan oleh MK dalam podcast dia. Khairi mengatakan bahawa dia menegur cyber trooper Pakatan Harapan yang suka menipu dan menyebarkan maklumat yang palsu. Hairi Jamaluddin juga mengatakan bahawa masyarakat di Malaysia ni daripada dulu lagi tak suka dengan pemain media sosial Pakatan Harapan ni sebab mereka ni suka menipu dan berbohong. Saya nak bagi tahu kepada idola saya Hairi Jamaluddin, saya setuju dengan pandangan dia 500%. Bukan kata daripada sudut penyebaran surat yang palsu. Sebab seluruh rakyat Malaysia tahu bahawa pemain media sosial Pakatan Harapan ni daripada dulu setiap malam, setiap petang, kerja mereka ni adalah berbohong dan menipu rakyat. Sebab apa? Sebab kehadiran mereka di media sosial ini adalah kerana mereka bekerja. Mereka bukan pro bono membawa suara rakyat kerana mereka bekerja. Man, semua orang tahu dulu ada Red Bean Army dan sebagainya yang mereka ni dibayar untuk menjadi jentera-jentera media sosial.
Mereka dibayar sekarang ini untuk mendapatkan sokongan kepada Abang Non. Jadi apa sahaja kaedah, apa sahaja cara untuk mendapatkan sokongan, mereka akan buat. Termasuklah untuk manipulate, penipuan, bohong. Dan mereka akan buat asalkan rakyat akan dimanipulasikan dan memberi sokongan kepada Abang Non mereka tu. Dan berbeza dengan pemain media sosial yang duduk di sebelah sini. Pemain media sosial yang duduk sebelah sini, kebanyakannya, bukan kebanyakan, saya boleh sahkan majoritinya ikhlas dan buat kerja tanpa bayaran untuk menyuarakan suara rakyat. Sebab apa? Sebab kita pada hari ini bercakap kerana bercakap soal rakyat, kerana kita sendiri rakyat. Kita terkesan dengan kegagalan kerajaan pada hari ini. Bukan kita dapat 8,000 macam mereka. Kita pun rakyat. Kita beli harga barang naik dan sebagainya. So, kita bercakap daripada sudut hati kita. Dan tak macam mereka. Mereka harga barang naik pun mereka cakap, oh tak naik. Sebab apa? Sebab dapat bayaran 8,000. Dan kalau kita tidak terkesan, sudah tentulah kita semua ni akan diam. Mana ada orang yang sanggup bercakap sejam dua jam kat media sosial? Duk sepanjang malam kat media sosial. Mana ada orang sanggup buat? Sebab apa kita buat pada hari ini? Sebab kita susah. Sebab kita terkesan. Kita nak kerajaan ambil tindakan. Bukannya jadi menteri yang bengap. Sebab itulah kita bercakap pada hari ini. Bila kita bercakap, kerajaan mereka duk menangkap kita. Menyusahkan lagi kita. Lagilah kita meluat kat mereka. Kerajaan nak fitnah kita. Kita tak cakap pun kata SPRM apa 10 juta. Mereka tuduh. Mereka cut video. Mereka tuduh kita kata kita cakap. Dan kita tak buat sexual harassment pun. Mereka tuduh kata kita buat sexual harassment. Mereka potong dan sebagainya. Inilah yang berlaku pada kita. Dan ada video mereka mengaku ada satu unit yang dibuat. Dan unit ni adalah kerjanya edit dan juga manipulasi, cipta saksi untuk menganiayai kita. Jadi mereka nak menggambarkan kepada rakyat seolah-olah kita ni berbohong. Sedangkan kita bercakap ni soal yang benar supaya mereka ambil tindakan atas apa yang kita cakap. Bukan kita nak jatuhkan mereka, kita nak suruh mereka ambil tindakan. Buatlah sesuatu yang lebih baik kerana rakyat sedang melihat mereka, rakyat sedang menilai mereka. Tuan-tuan, saya baru 5-6 bulan saja kan, di dalam platform TikTok ni. Dulu saya fokus pada FB. Jadi tuan-tuan, dalam 6 bulan saya duduk di sini tuan-tuan, saya baru cek tadi akaun saya ada 62,000 orang yang ikut. Lebih kurang lah. Jadi hak belum ikut tu ikutlah lagi. Naik sampai 70,000. Jadi kalau kita tengok mereka-mereka daripada Pakatan Harapan ni, yang lama dalam media sosial ni, lama daripada saya. Dalam TikTok ni lama daripada saya. Mereka punya follower, mereka tak meningkat. Sebab apa? Walaupun orang tengok mereka tu, orang tengok semua majoriti duk maki mereka. Ada seorang tu kan, duduk 30,000 sampai mampus 30 tu lah tak naik-naik. Sebab apa? Sebab rakyat sedar bahawa mereka ni tiap-tiap malam kerja mereka bohong dan menipu sebab mereka dibayar. Kan, kalau kita ambil example kat sini tuan-tuan. Dalam apa, dekat dengan pilihan raya negeri, bukan dekat dah, esok ni dah Ubadun dah. Jadi naratif yang mereka main apa benda? Sebab mereka tahu ramai anak muda hari ini dalam media sosial, bila naik dia dekat dalam media sosial Pakatan Harapan, dua soalan yang mereka tanya. Yang pertama, apakah dasar kerajaan hari ini? Yang kedua, apakah kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Dan itu madani itu sendiri. So mereka pun berbohong lah. Mereka mula cerita kata, oh, dua kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini adalah IPR dan juga bantuan siswa B40. Saya nak bagi tahu pada saudara semua, ini cuma salin kulit saja, tukar nama saja. Mereka nak menipu, konon-kononnya kebaikan ini dibuat oleh Bang Non mereka. Sedangkan nama yang mereka tukar kan, IPR ini kan, adalah program pembasmian kemiskinan negara keluarga Malaysia. Dilaksanakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri masa dia jadi Perdana Menteri, BMTKM. Ni program yang dah ada dah. Dia salin nama, dia habak kata inilah kebaikan yang dia buat. Dan kemudiannya semalam, dia pun duk cerita tentang bantuan siswa B40 Madani. Bantuan siswa B40 Madani ni tak pernah wujud pun tuan-tuan. Yang ada adalah program Herma Siswa B40 Keluarga Malaysia.
yang dilancarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri masa dia jadi Perdana Menteri. Dua program yang mereka sebut ni adalah dua program di bawah apa keluarga Malaysia. Tapi Madani hari ni kita tak nampak apa makna Madani. Bila kita buka dalam website Perdana Menteri, kita tengok apakah maksud Madani. Maksud Madani ini adalah pengertian berkasih sayang dengan haiwan, tumbuhan dan juga manusia. Kita terpinggir tertanya-tanya rakyat Malaysia. Apakah dasar kerajaan untuk menerapkan pengertian berkasih sayang kepada tumbuhan, haiwan dan juga manusia? Bagaimana kita nak berkasih sayang dengan tumbuhan, haiwan dan juga manusia? Kita pun fikir, kita sekarang ni duk fikir tentang harga barang naik. Kita duk fikir tentang kos sara hidup yang meningkat. Dia pi buat dasar suruh kita berkasih sayang dengan apa? Berkasih sayang dengan haiwan dan tumbuhan. Kita pun pening duk fikir tentang apa dasar kerajaan pada hari ini. Apa kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Kebaikannya hanya melahirkan ramai penipu dan pembohong di dalam media sosial ni untuk memanipulasi sokongan politik rakyat semata-mata. Saya tak faham kenapa masih ramai di antara kita ni yang nak pi dengar mereka, yang percaya dengan penipuan dan pembohongan mereka ni semua. Sepatutnya saudara semua kena blok terus akaun mereka. Blok terus Abah Aspirasi, blok terus Yani tu, blok terus Samai Udang. Tak perlu dengar dengan penipuan mereka ni. Baru mereka sedar rakyat benci mereka. Bukan ramai-ramai pergi tengok mereka lepas tu duduk pergi maki mereka. Buat apa? Buat sakit jiwa kita ya. Makin meningkat view mereka, makin tinggi pendapatan mereka. Kenapa kita nak bagi mereka upah yang lebih atas penipuan mereka setiap malam? Start malam ni, blok terus akaun mereka dan jangan dengar langsung apa yang mereka cakap. Kita tahu mereka buka mulut saja menipu. Kenapa masih nak tunggu dan dengar? Buat sakit hati dan rosak jiwa. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh apa nama ni, idola saya Khairi Jamaluddin. Tak perlu dengar mereka ni sebab mereka ni penipu, pembohong dan juga pemanipulasi. And okey tuan-tuan eh. Alright eh. Kita nak pergi kepada Rafizi ni. Rafizi. Rafizi dengar eh, ni last sebelum saya akan selepas ni saya akan berpindah ke ke page Pemuda PAS Islam Malaysia eh. Sagi semua-semua yang duk ada kat sini semua pergi kat sana tuan-tuan eh. Okey, lepas pada tu Sagi baru kita saya akan buka room untuk kita bincang-bincang sikitlah. Okey. Ini adalah penjelasan eh saya bagi tahulah. Rafizi buat keluar kenyataan pada hari ini. Kan dia kata dia menepis dakwaan kerajaan pusat akan tumbang selepas pilihan raya negeri. Jadi Rafizi katakan bahawa kerajaan pusat ni tidak akan tumbang kerana tidak ada asas untuk melakukan undi tidak percaya. Dan juga dia kata undi tidak percaya ni tidak akan berlaku di dalam parlimen dan mereka nak lompat parti pun tidak boleh. Saya nak bagi tahu dekat Rafizi ni. Rafizi ni dia selalu cakap tapi dia bukan tahu apa benda yang dia cakap pun. Sebab tu orang panggil dia macam-macam raja formula dan sebagainya. Dan jadi dia bercakap saja apa yang sedap nak apa nama nak bagi orang dengar. Rafizi ni orang yang cerdik tuan-tuan. Dia first student kat MCKK. Dan sekarang ni saya pun tak tahu bila dia menggunakan kepakaran dia tu untuk melibatkan diri dalam propaganda. Sepatutnya orang yang cerdik ni dia kena fikirlah tentang nak membangunkan negara bukan propaganda. Jadi saya nak bagi tahu kepada saudara Rafizi Ramli mengenai motion of confidence merujuk kepada penghakiman Muhammad Nizar Kamaluddin VS dengan Zamri Abdul Kadir pada tahun 2009 di Mahkamah Persekutuan. Merujuk kepada AFC ataupun Perlembagaan Persekutuan di bawah artikel 43.4 yang menyebut jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan untuk pengetahuan saudara Rafizi, kehilangan kepercayaan ini bukan sahaja dirujuk kepada undi tidak percaya semata-mata di mana ia boleh berlaku dalam banyak keadaan.
jika ahli parlimen Barisan Nasional mengosongkan kerusi mereka dan bertanding dalam pilihan raya kecil dengan menggunakan logo Perikatan Nasional dan mereka ni menang, maka dengan situ menunjukkan bahawa majoriti and majoriti apa nama ni kerajaan sekarang sudah pun berkurangan dan angka itu telah pun berpindah pada Perikatan Nasional sedikit demi sedikit, dan kita akan tengoklah berapa pilihan raya kecil yang akan berlaku. Dan merujuk kepada Akta Lompat Parti pula, jika seseorang itu dikatakan lompat parti, seseorang itu dikatakan lompat parti apabila dia keluar daripada partinya dan menyokong kepada parti lain sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Dan harus disedarkan juga kepada Rafizi, kerajaan hari ini adalah gabungan komponen parti politik semata-mata. Sekiranya komponen ataupun salah satu komponen kerajaan hari ini meninggalkan kerajaan, ia tidak dikira lompat parti dan tidak perlu mengosongkan kerusi mereka. Dan saya nak bagi tahu Rafizi ni dan juga Walanon-Walanon ni hanya bermimpi semata-mata dengan memanipulasikan undang-undang untuk kepentingan politik. Dan mereka ini belum bersedia untuk menjadi pembangkang. Sebab itu dia cuba menegakkan benang yang basah. Kerajaan sekarang ini terbukti sangat rapuh apabila tidak ada kesefahaman di antara parti-parti dalam kerajaan hari ini. Dan semua rakyat Malaysia boleh melihat pertelegahan berlaku di Terengganu, Kedah dan Selangor berkaitan dengan pembahagian kerusi untuk pilihan raya negeri. Dan semua rakyat boleh lihat. Dan begitu jugalah dengan apa di sebelah Borneo saja. And jadi sekarang ni di Sarawak, and DAP sering mencari salah GPS di Sarawak lah dan memburuk-burukkan kepimpinan GPS. Dan saya nak bagi tahu kepada saudara, saya ada beberapa orang rakan lah and yang dalam GPS ni sendiri, dan mereka bagi tahu bahawa GPS di Sarawak tak berapa selesa dengan DAP sebab DAP suka cari pasal dengan mereka. Niat DAP adalah untuk masuk ke Sarawak dan mendapatkan kerusi yang lebih banyak di Sarawak untuk dibenangi pada PRU ke-16. Dan dalam prinsip GPS pula, GPS tidak akan memberi laluan kepada mana-mana parti di Semenanjung untuk bertanding di Sarawak sebab GPS dia nak menguasai Sarawak dengan agenda Sarawak for Sarawakian. So itulah yang menyebabkan DAP sekarang ni sedang mencari salah GPS dan nak menunjukkan kepada rakyat di Sarawak konon-kononnya GPS tak buat kerja, GPS rasuah dan sebagainya kerana mereka mempunyai kefahaman yang tidak sama dan niat DAP itu adalah untuk menguasai bukan untuk bekerjasama. GPS dan DAP di Sarawak sekarang ni ibarat tidur sebentar tetapi mimpinya berlainan, di mana DAP bermimpi untuk mengambil alih Sarawak dan menjadi ketua menteri, manakala GPS tidak akan membenarkan sesekali benda itu berlaku. Dan dalam keadaan ini menunjukkan BN dan GPS tidak mustahil untuk keluar daripada kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan pada bila-bila masa pun, mereka boleh buat keputusan untuk keluar. Dan sebagai pertambahan juga, BN yang diterajui oleh MIC dan MCA juga sangat tidak selesa dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab MIC dan MCA pada mata Pakatan Harapan telah mati. Dan sering kali dalam apa-apa event madani, MCA dan MIC diketepikan. Bagi PH, mereka cuma nak UMNO semata-mata untuk dapatkan sokongan Melayu, bukan MCA dan MIC yang dianggap telah mati dan lenyap dengan kewujudan DAP, dan mereka merasakan bahawa DAP telah pun membunuh MCA dan MIC. Percayalah sekarang ni kerajaan ini sangat bergelora. Kalau saudara semua mengikuti and orang kata apa berita di apa the Borneo Post dan sebagainya, bukan berita yang diawal oleh kerajaan, maka saudara akan nampak bahawa kerajaan hari ini sangat bergelora dengan konflik halaman mereka. Internal mereka ni sekarang ni bergaduh. Dan jika dalam PRN 6 negeri ini Perikatan Nasional menang ke semua 6 negeri, saya nak beritahu kepada tuan-tuan,
tidak mustahil untuk kerajaan pusat untuk bertukar. Dan saya nak minta supaya rakyat kena perlu memastikan 90% keluar mengundi dan kita akan ambil alih Pulau Pinang, Selangor. Dan ini akan menyebabkan kepada kejatuhan kerajaan Madani pada hari ini. Kalau saudara dah penat dengan kerajaan Madani, kalau saudara dah tak tahan dengan kebodohan dan bengapnya menteri-menteri mereka sekarang ini, pastikan dalam negeri menang, insyaAllah kita akan kembali kepada kerajaan persekutuan dengan pergolakan secara internal dan kerajaan pada hari ini. Dan saya nak bagi tahu pada saudara, hari ini pembahagian kursi mereka tak selesai lagi. Mereka cuma bagi tahu saja, umum saja 80% selesai, 90% selesai. Pada hakikat yang sebenarnya saya nak bagi tahu pada saudara, rakan-rakan dalam UMNO di Terengganu, di Kedah, di Selangor bagi tahu saya. Saya dulu orang UMNO, jadi saya tahu. Tak selesai lagi. Kerana apa? UMNO bergaduh dengan Amanah dan juga PKR. Dan di peringkat BN sendiri, MCA tidak berpuas hati dengan kursi yang didapat oleh Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan, MIC juga tuntut bagi kepada mereka kursi. Dan mereka sekarang ni tengah pening. Mereka tengah pening daripada sudut pembahagian kursi. Sebab apa? Sebab DAP tidak mahu mengalah dan PH dan Amanah sendiri tidak mahu mengalah. Mereka cuma nak bunuh UMNO, bukan mereka nak bagi UMNO jadi kuat. Di Selangor, saya dengar UMNO cuma dapat 5 kursi. Di Pulau Pinang, saya dengar UMNO cuma dapat 3 kursi saja. Di Negeri Sembilan, saya tak pasti berapa. Tapi lebih kurang tu jugalah. Di Terengganu pun, DAP minta untuk masuk bertanding. Di Kelantan pun, DAP minta untuk masuk bertanding. Ini adalah statement akhbar yang semua orang boleh tengok. Okey, tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja untuk malam ni. Semua di antara kita ni, saya minta yang duduk dalam TikTok ni, jom kita pergi pindah untuk tengok pemuda PAH Islam Malaysia. Sebab sekarang ni, dia bersama-sama dengan Tan Sri Anwar Musa. Dan selepas pada itu, saya akan sambung live semula untuk kita soal-jawab. Apa nama tu? Setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.